Halo, selamat malam. Ya, seperti biasa ya, kembali di channel YouTube saya yang mencerahkan. Ini adalah take kedua ya. Tadi berhubung pas azan berkumandang dan pada saat itu masih dalam posisi perekaman ya, kita hentikan dulu. Dan sekarang ini kita ambil lagi rekaman yang kedua karena di mana-mana itu ya sholat harus diutamakan daripada semua kegiatan yang kita lakukan. Baik, kali ini kita masih membahas masalah finansial yang saya memberikan istilah itu, saya sebut sebagai tiga pilar. Jadi tiga pilar ini agar seimbang, mereka harus berdiri pada posisinya masing-masing. Manakala pilar itu bertukar posisi, yang ada bangunan tersebut menjadi tidak seimbang dan akan merusak strukturnya, sehingga kehidupan tentunya menjadi tidak seimbang kalau diterapkan pada kehidupan. Jadi saya ilustrasikan seperti ini. Seorang pada umumnya ya, karena apa, hal ini sebenarnya adalah hal yang menjadi lumrah, kesalahan yang lumrah, jadi akan dianggap sebagai sesuatu yang benar. Nah, ada pepatah yang mengatakan kesalahan yang diulang terus-menerus akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Maka dari itu saya akan meluruskan paradigma ini. Nah, semoga tentunya setelah kita mendengar ini, saya lebih utama ya, akan konsisten dan untuk menerapkan konsep tiga pilar ini. Jadi ilustrasinya seperti ini. Pada umumnya, kebanyakan, hampir kalau kita tanya atau berbincang-bincang ringan tentunya, saya biasanya dulu ini sering berbincang-bincang hal seperti ini tuh biasanya pada saat di job fair, karena di job fair itu emang tempatnya mencari para cendekiawan yang telah lulus akan mencoba untuk mempertaruhkan nasib di situ. Biasanya seperti ini. Kalau setelah saya ajak-ajak bincang, biasanya akan terangkum tiga hal seperti ini. Ya, mereka akan bekerja untuk menghasilkan uang. Setelah itu, agar uang itu atau agar ya uang yang dihasilkan itu bisa bertambah, maka mereka akan mencari, tentunya salah satu tujuan juga untuk mencari faktor pendamping hidup adalah untuk mengkalikan pendapatan mereka. Jadi harapannya istrinya itu akan membantu sang suami atau pasangannya lah ya. Istrinya pun mencari suami untuk membantu meningkatkan pendapatannya. Setelah pendapatannya meningkat, maka tentunya mereka mempunyai cita-cita yang lebih panjang lagi, yaitu berinvest. Invest di sini bisa saja invest dalam properti diam atau properti bergerak. Misalnya ya, karena sudah waktunya sudah menikah, pada umumnya yang pertama dicari adalah rumah, karena tak lengkap rasanya menikah kalau tak hidup seatap. Kurang lebih seperti itu kalau di masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi mereka, si pasangan suami istri ini, tentunya akan berusaha dengan cara apapun, tentunya
cara yang baik ya untuk membeli rumah kayak gitu. Nah, salah satunya agar uang untuk beli properti itu, karena emang untuk awal kehidupan setelah menikah itu butuh banyak pengeluaran, maka biasanya para pasangan ini akan minjam uang, tentunya minjam uang di lembaga keuangan ya, untuk entah untuk membeli DP atau untuk beli untuk membayar DP ataupun membayar rumah itu secara cash. Jadi seperti itu. Pada saat proses peminjaman uang ke lembaga keuangan, tentunya ada hal yang dijadikan sebagai jaminan. Biasanya yang dijadikan jaminan itu, kalau untuk karyawan biasanya adalah surat pengangkatan atau yang lain-lain, sertifikat, ataupun kalau mungkin PNS yang biasa pada umumnya ya, yang gampang kita ambil contoh PNS, dia akan menjadikan SK pengangkatannya sebagai jaminan. Walhasil, setelah uang cair, rumah bisa ditempati dan dimiliki, ternyata yang namanya rumah di sini ternyata menjadi liability, tapi bukan menjadi aset, karena secara keuangan dia akan mengeluarkan uang dari kantong pasangan ini kayak gitu, untuk tentunya untuk biaya perawatan dan lain-lain seperti itu. Nah, tampak memang dari cerita yang saya sampaikan ini secara ringkas ini, hal ini memang merupakan hal yang lumrah dan terjadi pada umumnya. Dan kalau kita berbicara salah atau benar, tidak ada yang salah atau benar dalam tindakan yang kita lakukan ya, sepanjang tindakan tersebut bisa kita pertanggungjawabkan, termasuk dalam cerita ini. Jadi karena kebenaran itu relatif, maka dari ringkasan cerita ini, hal ini tentunya sudah dianggap menjadi sesuatu yang lumrah, otomatis dianggap menjadi sesuatu yang benar. Bahkan pada para orang-orang tua kita juga sering secara tidak langsung atau kadang dalam pembicaraan atau sering memberikan ujangan atau pesan kepada anaknya. Nah, kalau kamu sudah lulus kuliah atau lulus sekolah, kamu cari kerja, kamu menikah, kamu habis menikah, nyicil rumah cepat-cepat biar harga rumahnya itu nggak naik. Setelah itu kamu punya anak, kamu sekolahkan anakmu lagi, dan ya terjadi terus menerus gitu. Diulang-ulang, artinya siklus berkelanjutan. Kalau dari pemaparan seperti ini, menurut pandangan saya, ada hal yang salah dalam, atau ada hal yang keliru dalam menempatkan pilar-pilar ini, tiga pilar ini. Pertama, ketika si pasangan itu memutuskan untuk menikah, pasangan itu artinya berniat untuk memperkayakan pasangannya karena niatannya untuk menambah penghasilan. Ketika pasangan ini mengambil pinjaman ke lembaga keuangan dengan menjadikan surat sertifikat sebagai jaminan, maka surat atau sertifikat ini, kalau bahasa kita, menjadi
disekolahkan di lembaga keuangan. Dan ketika pasangan ini setelah memiliki rumah atau memiliki properti, entah rumah, entah kendaraan atau yang sebagainya, maka properti ini akan dia simpan. Tentunya memang akan dipakai, tapi secara global namun pemakaian akan dipakai untuk diri dia sendiri, untuk mereka sendiri, atau disimpan untuk kepentingan keluarga tersebut. Nah, disinilah yang menurut saya ada kekeliruan, yang seharusnya yang dipekerjakan adalah properti. Jadi properti bukan untuk disimpan, tapi properti itu untuk dipekerjakan. Properti apapun yang kita miliki, properti bergerak maupun properti diam, semua properti yang kita miliki itu harus dipekerjakan. Kalau pada cerita tadi, properti itu digunakan untuk mereka sendiri. Nah, inilah yang salah pada paradigma kebanyakan orang di sekitar kita. Artinya apa? Untuk menambah penghasilan, bukan seharusnya kita berniat mencari pasangan untuk menambah pundi-pundi penghasilan kita. Tapi untuk menambah penghasilan, kita upayakan agar properti yang kita miliki bisa menghasilkan. Ini yang saya sebut properti yang harus dipekerjakan. Nah, selanjutnya, pasangan kita lantas bagaimana statusnya? Pasangan kita yang tadinya dipekerjakan, kita sekolahkan. Jadi bukan surat atau sertifikat yang disekolahkan, tapi pasangan kita yang harus disekolahkan. Apa fungsinya pasangan kita yang disekolahkan? Ya, dengan pasangan kita yang disekolahkan atau diri kita yang disekolahkan. Artinya pasangan bisa diri kita ataupun pasangan kita. Dengan disekolahkan, otomatis akan menambah pengetahuan, otomatis akan menambah kemampuan dalam menghasilkan pundi-pundi bagi keluarga tersebut. Semakin meningkat kualitas berbanding lurus, semakin meningkat kualitas dalam mencari uang akan berbanding lurus dengan penghasilan yang didapatkan. Selanjutnya, bagaimana dengan sertifikat tadi yang disekolahkan? Seharusnya diapakan? Seharusnya sertifikat yang tadi disekolahkan ke lembaga keuangan harusnya disimpan. Jadi bukan properti yang disimpan, tapi sertifikatlah yang disimpan. Karena sertifikat itu adalah hak kepemilikan kita atas suatu properti yang kita miliki. Maka dari itu, tentunya harus disimpan dengan aman. Bukan berarti kalau disimpan, wah, nah ini kan bisa bernilai kalau disekolahkan, bisa beli rupiah. Memang bisa bernilai rupiah. Namun, untuk meningkatkan penghasilan, untuk mencari pundi-pundi, untuk mengekskalasikan pundi-pundi, bukan dengan cara mensekolahkan sertifikat kita. Jadi demikian pembahasan pada malam hari ini. Yang pertama, pasangan harus disekolahkan, properti dipekerjakan, sertifikat disimpan. Lantas bagaimana apabila pasangan kita memang sudah bekerja? Atau pastinya akan menjadi banyak pertanyaan. Berarti pasangan kita, terutama kaum Hawa, tidak boleh bekerja dong? Bukan seperti itu cara kita dalam
melihat paradigma ini. Silahkan kalau ingin bekerja, namun niatan dalam bekerja itu bukan dalam rangka karena paksaan, atau bukan dalam rangka karena adanya tuntutan. Nah, itu yang salah. Jika pasangan kita dari dalam hatinya emang ingin bekerja, mungkin ada beberapa pasangan yang mempunyai sifat atau mempunyai karakter yang aktif, tidak mau berdiam diri saja. Itu bagus, silakan salurkan bakatnya pada kegiatan yang positif. Jadi seperti itu pembahasan pada malam hari ini. Kayaknya sudah lebih dari 5 menit, tapi tidak apa-apa. Sekali-kali saya bikin video yang panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.